coy, jumpa lagi dengan saya Pak Junku. Masih tentang jalan tol. Sekarang saya ada di Tarumajaya. Mau nyobain jalan tol Tarumajaya sampai ke Gabus, Tamblang. Bagaimana situasi kondisinya? Ternyata jalan tol Cibitung Cilincing sesi 2 dan 3 ini baru sampai Tarumajaya, belum sampai Cilincing. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Nah, ini situasinya nih di gerbang tol Tarumajaya. Bagaimana seperti apa? Saksikan terus di channel Pak Junku. Oke coy, jangan lupa like subscribe-nya. Gerbang tol Tarumajaya. Kita masuk dari gerbang tol Tarumajaya. Mau keluar, coba ke Gabus, coy. Masih gratis. Baru 8 hari. Waduh, jauh banget tuh. Masih gratis. Nah, seperti ini nih jalan tol ya. Tuh. Tuh, ini masih dicoret, coy. Belum sampai nih. Semper belum, Tanjung Priuk belum, Semper belum, tuh. Sekarang masih ke Tambun Utara, Cibitung, Cikampek. Tuh. Jadi masih berkelanjutan ini jalan tolnya. Jalan tolnya halus, mulus, masih baru, baru 8 hari. Oh, mantep banget, masih gratis. Nyobain tol gratis, jarang-jarang tol gratis, masih baru, uji coba. Wow. Apa itu? Saya gergaji itu. Seperti ini coy, keadaan jalannya. Jalan tol ya. Masih sepi. Diresmikan tanggal 20 September 2022. Saya di sini tanggal 28 September 2022. Baru 8 hari. Jadi masih gratis. Nggak tahu gratisnya sampai kapan. Mantap, sepi banget tuh. Belum banyak yang tahu juga kali. Nah, tuh di depan ada pabrik apa tuh? Gede banget.
Mantep tuh pemandangannya, pabrik apa itu ya? Cakep ya? Bukan pegunungan tapi pabriknya ya, jadi bagus ya. Kanan kirinya masih sawah semua. Masih banyak sawah. Ini ada yang tahu nggak pabrik apaan nih? Tuh, gede banget. Apa saya baru lihat pabrik kali ya? Udah banyak perumahan tuh. Tengah-tengahnya sawah, banyak sawah. Tengah-tengahnya perumahan tuh. Sawah, tengah-tengahnya perumahan. Pabrik apa ya? Dibuat keren ya? Ini akses jalannya dari mana nih? Mantep banget. Kayaknya batu bara ya. Kita keluar ke Tambun Utara, coy. Tambelang. Tuh, ke arah Tambun Utara, Tambelang. Sebelumnya pernah masuk dari pintu tol atau gerbang tol Gabus. Tapi di sini nggak ada tulisan keluar Gabus, malah yang ada cuma Tambun Utara sama Tambelang. Pengen tahu nih keluarnya apa nih, Gabus apa Tambelang nih. Soalnya tadi sebelumnya juga nggak ada, adanya cuma gerbang tol Gabus, nggak ada Tambelang. Awas tikungannya tajam. Kelok-kelok beliku-liku. Kalau yang jago ngedrip mantep nih. Cuit. Tuh kayak gini tuh tolnya tuh, tonggak-tonggak begitu tuh. Tuh kan keluarnya Tambelang tapi gerbang tolnya Gabus. Tuh. Jadi patokannya kalau masuk gerbang tol Gabus bukan nanti balik arahnya ke Gabus ya, tapi ke Tambelang tuh. Keluarnya Tambelang, gerbang tolnya Gabus. Gerbang tolnya Gabus. Tapi arahnya, tapi itunya Tambelang. Nah, harusnya keluar Tambelang, gerbang tolnya juga Tambelang ya. Kenapa DNA apa? Rambu arahnya Tambelang, kok keluar tolnya Gabus, gerbang tolnya. Nih, kita ngetap. Tuh, masih gratis dari Tarumajaya.
kurang lebih 10 menit, kurang lebih sekitar kurang lebih deh ya, 10 menit dari gerbang tol Tarumajaya. Ini masuknya Tambelang atau Gabus, saya juga nggak ngerti. Soalnya tadi rambu arahnya itu Tambelang, tapi pas keluar gerbang tolnya Gabus. Tuh, Tambun Utara, Kaliabang kanan, Tambelang Cikarang kiri. Tuh, kita mau ke arah Tambun Utara, Kaliabang. Soalnya rumah saya di Kota Bekasi. Dari sini ke tempat tinggal saya itu sekitar 1 jam lebih, coy. Tuh. Ini lampu merah juga kayaknya nggak fungsi ya. Ijo. Oke coy, cukup sampai sini untuk liputan tol dari Cibitung Gabus Tarumajaya Cilincing. Oke coy, bye bye.